Puluhan warga di Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami keracunan massal usai menyantap bubur ayam dari seorang pedagang bubur keliling. Puluhan korban keracunan massal ini langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebanyak 30 orang warga di Desa Mandalagiri, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, langsung mendapatkan perawatan medis di rumah sakit akibat keracunan massal usai mengkonsumsi bubur ayam. Membludaknya jumlah korban keracunan ini membuat tim medis terpaksa merawat sebagian korban keracunan ini di sebuah bangunan madrasah yang berada dekat lokasi kejadian. Warga mengaku para korban umumnya mengalami gejala pusing dan sakit perut. Kondisi korban mulai terasa parah setelah mereka mengalami mual dan diare. Seluruh korban langsung mendapatkan perawatan tim medis dari Dinas Kesehatan setempat karena mengalami intoksikasi dan dehidrasi. Mana?